Kasus penarikan uang sebesar 320 juta rupiah milik salah seorang nasabah Bank BCA yang dilakukan tukang becak bernama Setu berbuntut panjang. Ternyata tukang becak tersebut dimanfaatkan oleh pria bernama Toha lantaran memiliki perawakan mirip dengan pemilik rekening asli. Dijelaskan Dewi Mahdalia, putri Muin Zahri, pemilik rekening asli, mengatakan insiden ini bermula saat sang ayah sadar kartu ATM dan KTP-nya hilang dari dompet. Buku tabungan yang diletakkan di dalam lemari juga tak ada. Muin kemudian pergi ke BCA terdekat untuk menginformasikan kehilangan. Pihak bank lantas menyebut telah terjadi transaksi penarikan besar-besaran dari rekeningnya di kantor Bank BCA Cabang Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Menurut Dewi, kejadian tersebut sangat cepat, hanya sekitar 15 hingga 20 menit saja. Kini Toha dan Setu telah dilaporkan ke pihak berwajib. Berdasarkan materi dakwaan, Toha memanfaatkan jasa Setu untuk menarik hampir seluruh uang Muin dari rekening BCA. Setu dan Toha bukan teman dekat, keduanya baru kenal beberapa saat. Toha memilih Setu karena tubuh dan wajahnya hampir sama dengan pemilik rekening Muin Zahri. Kepada Setu, Toha beralasan dan membujuk serta meminta tolong untuk mencairkan uang milik ayahnya yang sedang sakit. Berhasil menarik uang ratusan juta rupiah dari rekening Muin, Setu diberi uang tunai 5 juta rupiah sebagai ucapan terima kasih. Dewi pun mengaku tak tahu bagaimana bisa Toha mengetahui PIN rekening milik ayahnya. Mengenai kasus tersebut, pihak BCA menjelaskan petugas telah melakukan verifikasi transaksi antara lain dengan verifikasi PIN kartu ATM nasabah. Penarikan saat itu juga dilengkapi dengan KTP asli, buku tabungan asli, serta kartu ATM.